Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa musallin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sroli sotri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sobat Evermore semuanya senusantara. Ketemu lagi bersama saya Mas Pri. Yang siang ini yang pastinya akan ngobrol bareng brand. Apa siapakah brandnya? Apa nama brandnya? Yaitu Pioneer. Ini saya spellingnya pakai bahasa Inggris dulu ya. Pioneer. Yang hari ini dari pihak Pioneer sendiri akan diwakili oleh Mas Al Afghani selaku brand manager dari Pioneer sendiri ya. Yang pastinya sudah bergabung kah ya? Halo teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan sapa-sapa terlebih dahulu kali ya. Jangan lupa. Nanti di akhir ngobrol bareng brand ini kita akan ada giveaway yang pastinya salah satu produk dari Pioneer-nya sendiri gitu. Jadi pantengin sampai akhir ya nanti supaya tahu nih pada saat ngasih pertanyaan nanti tahu jawabannya gitu ya. Oke, saya cek ombak dulu. Di sini sudah ada siapa saja yang bergabung bersama saya di live Instagram siang ini. Pastinya ada Kak Intan, Dwi Rahayu, selamat bergabung Kak Noem, ada Kak Solina di sebelah saya. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Cherly, ada Kak Cheryl. Oke, siap ya. Kak Cheryl siap ya. Ibu Mona, Ibu Mona, Hijab Raisa sudah ada ya? Oh, belum. Oke, ada Kang Ahmad yang pastinya ini berarti kayaknya yang bergabung nih menunggu untuk giveaway-nya juga ya. Yang karena giveaway-nya ini lumayan lumayan menarik nih gitu ya. Selain giveaway, kita nanti akan memberikan apa coba ya, potongan harga, voucher potongan harga dengan syarat pastinya teman-teman follow dulu nih Instagramnya evermouse_id beserta pioneerlifestyle.id-nya dulu di follow. Kalau sudah di follow baru nanti boleh ya, sistemnya nanti nge-DM ya kalau untuk supaya mendapatkan voucher potongan belanjanya. Oke, saya lihat dulu. Halo Kak Desya, Mr. Herdun sudah pada bergabung, terima kasih ya. Kita cek dulu apakah dari tim Pioneer-nya sudah ada. Oke. Kalau sudah ada nanti kita invite terlebih dahulu ya. Oke. Ya, sip. Mas Gani. Yuk. Kita tunggu dulu ya perwakilan dari Pioneer-nya untuk bergabung bersama kita. Ya, sudah. Halo Mas Gani, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Gani? Apa kabar nih? Ah, lagi loading ya. Baik Mas, sehat. Apa kabar ya? Oke, saya alhamdulillah baik nih. Kayak koneksinya rada loading ya di Mas Gani-nya. Iya. Oke, okay. Ya. Sehat ya Mas Gani ya. Ya. Oke, okay. Sobat Evermore semuanya, saya perkenalkan Mas Gani selaku brand manager dari Pioneer. Saya persilakan Mas Gani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Mas Gani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Evermore. Perkenalkan saya panggil kerja saya Al, tapi Mas Pri punya panggilan saya buat saya adalah Gani karena nama lengkapnya Al Afghani. Ya, saya dari PT Inti Megah Suara. Untuk brand audio atau merek audio Pioneer. Atau orang lazimnya juga bilang Pioneer. Pioneer ya. Jadi pada hari ini kesempatan buat kita kenalin nih produk spesial yang kita taruh di Evermore apa aja. Iya. Jangan lupa, itu juga ada voucher seperti yang tadi Mas Pri bilang. Ada voucher buat spesial voucher pembelian hanya berlaku hari ini. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan Mas Pri tadi. Benar banget. Nah, sobat Evermore, kalau Pioneer ini kan sudah masuk ya ke Evermore dan di sini kalau yang saya lihat di katalog itu ada sekitar 5 model ya Mas Gani ya. Betul, 5 tipe produk. 5 tipe ya, 5 tipe yang sudah ada di Evermore. Nanti sobat Evermore bisa langsung cek katalog Evermore-nya supaya tahu nih spesifikasinya dari masing-masing ininya sendiri gitu ya, produknya sendiri gitu. Di sini kalau yang saya lihat ada Pioneer earphone, terus ada yang headphone-nya juga ya, Mas Gani ya. Iya, betul. Nah, nanti Sobat Evermore di sini Mas Gani akan menjelaskan mengenai product knowledge-nya dari masing-masing ininya ya, tipenya, supaya nanti pada saat kita ada giveaway ya Mas Gani ya di terakhir ya. Iya, ada pasti. Ada giveaway buat dua mungkin setelah ini, setelah Mas Gani. Mungkin boleh bilang satu pertanyaan untuk dua orang pemenang.
Untuk giveaway. Di luar dari voucher tadi ya, Mas Pri ya. Oke, siap. Jadi selain giveaway yang tadi kan ada voucher ya, voucher untuk pembelian. Jadi nanti syaratnya yaitu follow dulu Instagram evermos_id sama pioneerlifestyle.id ya. Itu harus di follow dulu syaratnya. Baru nanti boleh nge-DM. So, kalau mau melakukan pembelian khusus hari ini, itu nanti akan ada potongan harganya. Wow, spesial banget hari ini ya. Gitu. Oke, Mas Gani mungkin dimulai ya. Dimulai untuk produk pertama mana sih nih yang akan diceritakan, yang akan diuraikan mengenai produk knowledge-nya nih Mas Gani. Mangga. Oke, baik. Sebenarnya lebih ke sebenarnya kita boleh ngomongin tentang produknya lebih general ya, atau fungsinya atau benefitnya, manfaat atau untungnya ya. Karena barang-barang kita adalah barang-barang seperti earphone, headphone. Jadi saya yakin bapak-bapak semua sebenarnya sudah paham betul dengan barang-barang ini. Yeah. Jadi, orang Indonesia siapa sih yang nggak tahu Pioneer gitu ya Mas ya? Ya, baik, orang Indonesia, benar kan? Orang Indonesia mana sih yang tidak tahu Pioneer yang salah satu istilahnya ini ya, apa istilahnya brandnya sudah sangat terkenal berhubungan dengan audio gitu ya. Yang saya soalnya dulu pas belajar DJ itu saya salah satu pakai headphone-nya soalnya. Dan itu kualitasnya juga bagus banget, salah satu brand yang kualitasnya bagus banget kalau berkaitan dengan audio gitu. Oke, Mas Gani, dilanjut secara umumnya. Oke. Jadi sebenarnya kita sekarang saat ini kita berpikirin sepenting apa sih, karena kan di Evermos rata-rata barang audionya kan masih ada baru barang-barang YMS ya. Jadi sebetulnya seperlu apa sih kita sekarang menggunakan perangkat-perangkat audio seperti ini. Jadi kalau kita lihat dulu itu kan biasanya perangkat earphone ini kita pakai untuk dipakai di smartphone, di music player, atau di laptop. Hanya buat dengerin musik. Namun zaman sekarang kita bisa pakai sebenarnya bisa buat mungkin buat training sahabat reseller ya kamu lewat smartphone kita bisa menggunakan earphone. Kita zaman sekarang anak lagi belajar di rumah, kita bisa membutuhkan earphone buat anak belajar di rumah atau meeting yang teman-teman yang masih kerja di rumah atau mungkin saat sekarang mau jualan online teman-teman semuanya presentasi produk atau jualan by virtual tentunya membutuhkan perangkat-perangkat seperti earphone. Karena kalau kita lihat kita pakai speaker headphone ya, smartphone kita kan terbatas, suaranya kurang clear ya kan, kurang jelas gitu, makanya kita membutuhkan perangkat-perangkat seperti earphone. Kita berikan yang produk yang kabel dan yang bluetooth. Jadi kalau yang earphone ada tipikal JL502T dan C3T ya, yang saya pegang ini dan saya pegang ini yang C3T ini adalah produk yang kabel. Tapi kalau sobat-sobat Evermos tidak begitu begitu suka ribut dengan kabel, sobat Evermos bisa memilih produk yang mungkin yang truly wireless, yang tanpa kabel sekalipun. Iya, wireless ya, Mas Gani ya. Wireless, betul. Jadi benar-benar tipe wireless. Jadi kalau saya jabarin satu-satu, mungkin saya khawatirnya, Mas Pri, waktunya nggak cukup, Mas Pri. Jadi mungkin kita langsung... Okay. Okay. Ya, jadi... Ya, kita coba Evermos, kita bisa lihat itu tanpa kabel sekali sama sekali. Ya. Yeah. Tanpa kabel sama sekali. Jadi itu kiri dan kanan itu tanpa kabel. Nah, untuk tipe-tipe earphone ini kita punya varian warna. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Bahkan untuk tipe yang kabel kita punya 6 variasi warna seperti yang terlihat di sini. Dan 6 variasi warna ya. 6 variasi warna. Warnanya banyak sekali. Jadi kalau sobat-sobat Evermos yang mungkin yang ibu-ibu, anak-anak muda, atau bapak-bapak kan punya favorit warna masing-masing ya. Pastinya. Ya kan? Mungkin cewek-cewek sukanya warna pink gitu. Kita punya yang warna pink. Mungkin dicocokin sama jilbab misalnya Mas Pri. Iya kan? Ya, dipakai cocokin sama Mas Pri sekarang lagi pakai topi hitam, dicocokin dengan topi hitamnya Mas Pri. Ya, bisa. Oh, ya dong, harus head itu harus sama, harus matching warnanya. Oke. Okay. Nah, tapi terlebih dan Mas, yang terpenting adalah saat ini semua produk earphone yang kita tampilkan itu ada mikrofonnya, Mas Pri. Oke.
Jadi mikrofon itu penting sekali sekarang digunakan ketika mungkin seperti Mas Pri lagi live seperti ini. Itu kan kadang-kadang kita gunakan dalam waktu yang cukup panjang ya. Kita membutuhkan kualitas mikrofon yang clear. Iya, pastinya. Jadi kalau ya, otomatis yang clear pastinya konsisten sehingga kita dalam kita meeting atau kita live, kita masih tetap suara kita konsisten. Karena kalau suaranya agak kurang jelas itu cukup mengganggu kalau kita live biasanya. Nah, pastinya sih, Mas. Otomatis semua produk kita ada mikrofonnya. Untuk ada mikrofonnya ya semua produk. Jadi ada tiga Mas Jadi. Ya, saya mau nanya ini, kalau misalnya tadi wireless, itu biasanya jaraknya dari device-nya itu berapa meter nih, Mas Gani? Ya, kalau wireless ini sebenarnya kan tipikalnya sudah versi 5.0 ya, versi Bluetooth-nya ya. Jadi, tanpa hambatan kita ngomongnya, itu 15 meter jaraknya. Berapa? Namun kalau 5. Mungkin sobat Evermos pakai di rumah, itu tentunya lagi masak di dapur, kemudian handphone-nya di kamar, itu karena ada sekat, ini akan jaraknya akan memendek menjadi 10 meter, Mas. 10 meter ya, oke. Okay. Ya, kalau yang ada persekatan gitu ya. Kalau yang nggak ada sekat berarti sekitar 15 ya, meter, kalau misalkan ada sekat ruang itu sekitar 10 meter ya, Mas Gani ya. Betul, betul. Kalau kalau long itu 15 meter bisa, tapi kalau seandainya ada sekat itu bisa sampai 10 meter. Begitu. Okay. Nah, jadi sinyal-sinyal yang terpenting adalah produk-produk kita bergaransi, Mas Pri. Udah harganya spesial, kita juga bergaransi. Jadi, Sobat Evermos, kalau untuk menjadi reseller, cukup hanya berjualan barangnya aja. Untuk garansi, bisa klaim ke kita. Customer yang beli bisa dari ke kita langsung untuk garansi. Karena garansi itu 1 tahun untuk garansi, ya, Mas. 1 tahun garansi, ya. Oke. Okay. Nah, itu untuk telepon, kan, Mas Pri? Nah kalau ya, wah itu yang gede ya Mas ya, yang headphone ya. Oke. Nah ini yang headphone, yang mungkin kalau yang pakai jilbab itu kadang-kadang kalau earphone agak rumit masuk ke dalam atau nggak nyaman masuk ke kuping, ini bisa menggunakan headphone. Ya, headphone itu ada yang kabel, ada yang bluetooth, Mas. Jadi kita taruh barang pionir yang ada di Evermos. Itu barang-barangnya memang total solution buat sobat Evermos. Yang nggak mau ribet kabel, ada bluetooth. Yang pengen punya yang mau kabel, ada yang kabel, gitu Mas Gani. Ya, jadi nanti sesuai, bisa milih sesuai kebutuhan ya Mas Gani ya? Betul, 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 betul. Iya. Ya. Nah, kalau notabene-nya kan biasanya kalau headphone gede, itu kan biasanya nggak bisa buat telepon ya Mas ya? Kalau di Pioneer sendiri itu bisa banget ya Mas ya berarti ya? Bisa, bisa. Jadi kalau saya lihat yang saya lihat nih, ini mikrofonnya Mas. Iya. Ya, ini mikrofonnya. Jadi ini dia pakai jack 3,5, panjang kabelnya standar sih seperti yang biasa 1,2 meter. 1,2 meter ya, sama ya berarti. Betul, betul. Nah biasanya kelebihan kalau pakai kabel itu dia nggak delay kan ya. Maksudnya tidak ada gangguan apa-apa. Nggak ada. Nggak ada delay, betul. Betul, tapi kalau beberapa zaman sekarang anak-anak muda kan udah nggak mau ribet mak kabel ya Mas Bni. Betul banget. Jadi bisa pilihan yang betul. Ya, nah yang Bluetooth ini tahan baterainya bisa 25 jam. 25 jam ya, wow. Betul. Nah dia sudah Type C, kayak udah kayak handphone-handphone zaman sekarang kan port buat colokannya udah Type C kan ya. Ini sudah Type C. Jadi kalau pakai ya cepet. Jadi kalau misalkan kita buru-buru nih mau keluar, ini belum lupa ngecas nih misalkan ya, kita bisa cas 15 menit aja, tapi kita pakai buat 1 jam. Wow, okay. Ya. Lumayan keren ya. Berarti kalau yang apa yang Mas, kalau tadi kan katanya, okay, mungkin anak muda sekarang kan sukanya wireless gitu ya. Terus kan biasanya kalau wireless itu Bluetooth itu kan rada jedanya itu biasanya berapa detik atau berapa ini nih Mas, jedanya gitu. Dibandingkan dengan yang kabel. Ya, maksudnya yang antara maksudnya delay-nya ya, Mas Lafri ya. Itu sebenarnya yang paling standar itu 0,06, Mas. Jadi tidak sampai sekali delay-nya. Jadi boleh dibilang hampir tidak berasa. Hampir tidak berasa ya. Hampir mungkin mungkin nggak ada sampai 1 detik berarti ya, Mas ya. Jadi masih tetap nyaman.
Ya, jadi, nah ini juga ada mikrofonnya, Mas. Walaupun tidak terlihat ya, karena mikrofonnya internal. Nah, ini saya juga kalau ada meeting suka pagi gini, karena kan nggak mau ribet ya. Jadi saya suka pagi gini. Dan suaranya juga, karena ininya cukup jauh, suaranya dengan terlihat dengan sangat clear. Dan kembali lagi untuk varian warna, kita minimal ada 4 warna satu produk. Yang paling banyak satu adalah produk. Ya, ada 6 warna. Ya, jadi teman-teman Evermost, kalau kalau benefit yang bisa kita dapatkan dari Pioneer adalah yang pasti bahwa Pioneer ini kan sudah 84 tahun, Mas, memproduksi audio. Jadi dengan pengalaman panjangnya kita, ya insya Allah produk-produk kita bermanfaat buat Sobat Evermost, dan jangka waktu pemakaiannya bisa panjang. Salah satu buktinya kita berani menggaransi produknya 1 tahun ke kerusakan pabrik, Mas. Jadi kalau obat Evermost barangnya bermasalah, di dus kita ada stiker resmi garansi. Stiker garansi ya, oke. Okay. Ya, scan barcode di sini. Nanti akan masuk ke website garantinya kita. Jadi sobat Evermost silakan daftar registrasi sesuai dengan data masing-masing. Nah, kemudian ketika produknya rusak, tinggal kirim ke kita. Karena datanya sudah masuk di warranty-nya kita. Okay. Jadi aman. Ya. Jadi dengan bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap pelanggannya kita memberikan purna jual garansi 1 tahun. Oke, okay. Nah, sobat Evermost, ini semua yang sudah dijelaskan oleh Mas Gani bisa jadi kita ceritakan, kita sampaikan ke konsumen kita gitu ya, bahwa kita produk yang produk Pioneer yang kita jual itu sudah pasti terjamin pertama keasliannya gitu ya, jadi nggak takut palsu KW gitu ya. Terus yang kedua, kita punya garansi, berani ngasih garansi 1 tahun loh gitu ya. Jarang-jarang produk audio yang mau ngasih garansi sampai 1 tahun, itu bisa jadi kelebihan kedua. Kelebihan ketiga disesuaikan dengan kebutuhan nih. Mau yang suka pakai kabel, itu bisa pilih yang kabel. Mau yang pakai wireless, misalkan anak muda zaman sekarang gitu ya, mau jogging, tapi headphone-nya mau kelihatan gede, nggak ribet ada kabel kemana-mana, nah itu bisa tadi yang wireless gitu ya, headphone-nya yang wireless, ataupun kalau yang earphone-nya kan juga yang ada yang wireless-nya, tinggal sesuai kebutuhan gitu ya. Itu penting banget, ini karena apa? Karena ini bisa jadi nanti cara kita berjualan kepada konsumennya kita. Kalau kita bisa nih menunjukkan produk knowledge-nya, selain kalau kayak panjang kabel kan tadi 1,2 gitu ya, terus, kalau misalkan yang wireless, delay-nya pun itu nggak, bisa dibilang nggak kerasa lah gitu ya. Itu bisa jadi nilai plus dari produk yang akan kita jual nanti yang pastinya. Jadi, kalau misalkan nih, kalau ditanya terus target market-nya ke siapa nih Mas Pri? Semua bisa kena target market-nya, termasuk dari usia mungkin yang masih muda, anak kecil gitu ya. Yang notabene sekarang nih lagi musim yang namanya school from home gitu ya. Ya, pastinya kalau misalnya gurunya nerangin butuh yang namanya earphone, nah itu bisa banget ditawarin pastinya ke orang tuanya, jangan ke anaknya, karena anaknya takut belum punya uang pastinya. Jadi menurut saya target market tidak usah bingung, karena bisa dari segala usia. Kalau yang sukanya kabel, boleh tawarkan yang kabel. Kalau yang sukanya wireless, boleh tawarkan yang wireless. Terus kita bisa menyampaikan kelebihan-kelebihan tadi yang disampaikan oleh Mas Gani gitu. Kalau misalkan menurut saya baru, kayaknya jarang banget sih ya Mas Gani ya, mungkin saya baru bahkan baru dengar nih, selain Difang kemarin ya, Difang kan masih satu ini ya, selain Difang, Pioneer ini kan kenapa sih berani memberikan garansi 1 tahun? Itu kenapa Mas alasannya? Karena itu bentuk dari rasa percaya diri kita tentang kualitas produk kita, Mas Pri. Jadi memang kita, pastinya kita kan punya pengalaman cukup panjang, kita tahu kalau kita garansi berapa lama, apakah itu bermanfaat atau blunder buat kita. Jadi kalau garansi 1 tahun itu kita ingin mengajarkan kepada customer kita bahwa produk kita pun reliability-nya atau ketahanannya bagus. Jadi saya punya pengalaman pribadi sendiri, Mas Pri, untuk earphone Pioneer ini. Jadi kalau saya pakai earphone itu biasanya, maaf, anak-anak lanang ya, anak laki ya, itu kan suka jorok kalau pakai earphone ya. Jadi kita mau bisa puntel loh, kantong ya, Mas Pri. Ya, betul. Tapi saya bisa pakai earphone itu lebih dari 1 tahun. Tidak kan biasanya kalau di earphone itu, Mas, kalau earphone yang kualitas tidak baik itu nanti kerusakan ada di sini, Mas. Di dekat earphone yang satu di dekat. Itu pas banget nih, Mas, ya juga rusaknya di sini tuh. Saya kasih lakukan ya. Ya, kerusakan lebih baik. Tapi memang kita sarankan untuk menggunakan earphone yang kabel ini untuk disimpan dengan baik. Jangan disutir, yang dorong kembali saya bilang.
Oke, itu bentuk ininya ya, bentuk menjaga kualitas earphone-nya. Berarti kalau kalau cara yang baik menjaga merawatnya itu seperti apa sih, Mas? Boleh diceritakan dong merawat Ya, earphone supaya tahan biasanya lama. lebih baik earphone-nya itu memang digulung. Jadi kebetulan nanti Mas Pri, giveaway yang kita kasih nanti Mas Pri, itu kan ada satu, ada dua earphone yang akan kita giveaway. Kita berikan pouch-nya juga Mas Pri. Jadi kayak tempatnya juga. Ya, nah ini nanti di giveaway kita akan berikan satu produk dan satu pouch. Jadi teman-teman Sobat Ekonomos yang beruntung hari ini tidak dapat giveaway-nya, itu bisa menyimpan di dalam pouch-nya. Jadi biasakan jangan diuntel-untel masuk kantong gitu ya. Masuk gitu ya. Tapi kita masukkan ke pouch-nya ya. Betul. Kalau bisa digulung, dirapiin supaya maksudnya ya, tidak gampang ketarik kabelnya itu sehingga nggak gampang putus. Oke, tuh Sobat Evermos, kurang baik apalagi itu dari Pioneer ya. Selain ngasih giveaway-nya, nanti juga udah dibarengi sama pouch-nya. Supaya nanti teman-teman yang jorok nih ya, yang biasa jorok, yang suka kayak saya nih, yang sering gampang putus gitu, nanti masukin ke pouch-nya gitu. Itu cara merawatnya gitu ya. Cara merawat kalau produk kita, kalau produk kita supaya awet, tahan lama gitu ya. Kalau, ya saya sih yakin kalau Pioneer-nya sendiri kan sudah terkenal dari dulu lah ya, produk audio mana sih yang nggak kenal brand Pioneer, yang istilahnya benar-benar jadi pionir, pionirnya produk audio di Indonesia sih menurut saya gitu ya, salah satunya gitu. Karena sudah tidak perlu dipertanyakan lagi sih untuk kualitasnya gitu. Karena saya juga punya untuk soundnya sih Mas, audio, selain saya punya headphone-nya, saya juga audio, apa, si sound gede itu, saya salah satunya mereknya Pioneer juga. Dan dulu sih lumayan masih mahal ya Mas ya, lumayan masih mahal. Dan kalau Sobat Evermos, beli di Evermos itu jangan ragu, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, karena apa? Kalau yang sudah jadi reseller itu bisa dapat harga reseller pastinya gitu ya. Jadi keuntungannya double double banget nih gitu ya. Udah mah dapat garansi, dapat produk yang sudah jelas aslinya. Kalau kita jadi reseller Evermos itu sudah pasti kita dapat harga reseller yang pastinya lebih murah. Misalkan kalau untuk yang Pioneer earphone yang ini nih, yang tipe SE CL502T itu kan kalau harga resellernya tuh cuma 75 ya, 75. Terus harga konsumennya kan lebih mahal, hampir 80.000. Nah, itu kan otomatis kita punya keuntungan 5.000 nih, lumayan banget kan gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan perlu kita ini nih, perlu kita sampaikan juga ke konsumen gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngasih diskon ke konsumen, itu kita bisa nih pakai kode berkah gitu ya, supaya nanti kalau misalkan apa, kalau misalkan kita mau kirim ke kotanya gitu ya, oke, gratis ongkir nih gitu ya. Karena saya lagi baik banget apabila teman-teman semua beli produk Pioneer dari saya gitu. Salah satunya produk-produknya saya yang saya tawarkan nih, dari mulai earphone sampai headphone, mau yang kabel, mau yang wireless, bebas saya kasih garansi apa? Garansi 1 tahun gitu ya. Garansi 1 tahun dan pastinya free ongkir. Nah, itu bisa jadi cara nih teman-teman memasarkan nanti produk-produk Pioneer yang ada di Evermos pastinya. Oke, Mas Gani, ada apa lagi nih yang mau disampaikan? Ya, paling karena kita tidak usah khawatir dengan harga, karena slogan kita di Evermos adalah harga bisa kurang dikit, manfaat bisa dapat banyak. Jadi sobat Evermos bisa cek bahwa zaman sekarang kan gampang ya ngoper harga ya, perbandingan harga ya, bisa cek harga-harga yang sudah ada di Evermos itu tentunya harga yang terbaik buat sobat Evermos. Kemudian ya, dong, tidak usah khawatir lagi bahwa untuk reseller-reseller yang memang tertarik untuk menjual produk-produk Pioneer, untuk stok kita ready stok. Jadi tidak usah khawatir akan kekurangan stok, teman-teman tinggal bisa mencoba berbisnis atau menggunakan produk Pioneer, stok kita ready. Dan terakhir, garansi. Sobat Evermos cukup ambil manfaatnya dari produk Evermos, dari produk Pioneer, maaf. Jadi kalau seandainya ada kerusakan, kita yang handle. Nah, itu dia Sobat Evermos, dengerin ya baik-baik gitu. Makanya jangan jangan ragu untuk menjual produk Pioneer dari Evermos. Nah, Mas Gandhi, kalau produknya sendiri itu dikirim dari mana nih Mas nanti? Dari Jakarta kah atau dari mana? Jakarta. Gudangnya dari Jakarta. Iya, betul. Oke. Okay. Jadi saya terakhir memang ada ongkos-ongkos kirim spesial ya Evermos kan ya Mas ya? Iya. Nanti ada ya, Mas, nanti juga ada gratis ongkir biasanya. Betul. Iya. Jadi bisa. Jadi kesempatan ini bisa berulang lagi gitu. Ya, betul. Dan ya, varian warna yang kita tawarkan juga ke sobat-sobat yang memang juga bervariasi. Jadi warnanya juga warna kekinian semua Mas Bri. Jadi kayak hijaunya, mungkin dari birunya gitu Mas Bri. Jadi pastinya warna kekinian ya. Betul, jadi rata-rata memang bisa punya pilihan begitu banyak dari sisi warna. Dan earphone dan headphone itu juga multifungsi.
Sobat Evermore bisa pakai buat dengerin musik, nonton YouTube, bahkan bisa buat telepon juga. Ini bisa kita gunakan dalam satu produk, bisa digunakan untuk berbagai macam. Oke, tuh dengerin ya Sobat Evermore, satu device bisa kita bisa buat pakai macam-macam, mau dengerin musik, mau dengerin Zoom meeting, mau dengerin guru ngoceh gitu, itu boleh banget pakai produk Pioneer ya. Jangan lupa. Kalau misalkan nih saya nambahin tipsnya ya, teman-teman yang istilahnya kalau misalkan Pioneer segitu mahal misalkan gitu ya, ayo mahalnya dibandingkan dengan yang produk mana dulu gitu, apakah produk lain sudah memberikan garansi? Oke, okay. Apa ada telepon? Apakah produk lain memberikan garansi gitu ya? Terus kalau misalkan nih ada yang ada, kalau misalkan ada hal-hal yang konsumen misalkan nanya, mau dong mau ngebandingin dengan produk Diva misalkan, oke okay, ini sama aja kok gitu ya, ini sama aja bagusnya, sama-sama memberikan garansi 1 tahun gitu ya, yang mana produk lain itu belum tentu memberikan garansi 1 tahun. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi nih untuk tidak menjual produk Pioneer gitu, karena benefitnya yang teman-teman dapatkan itu sudah banyak banget, selain tadi garansi 1 tahun gitu ya. Terus teman-teman juga bisa memilih device yang apakah mau berkabel atau tanpa kabel, atau misalkan mau yang wireless Bluetooth, itu ada semua di Pioneer. Dan pilihan warnanya itu udah pasti. Kalau yang mungkin cewek gitu ya, girly banget, ada kok yang pink, terus ada yang kayak tadi hijau, biru Tosca, Shian gitu kali ya, Tosca gitu, ada ya mas ya? Warna-warnanya, ya, warna-warnanya ya. Juga ada semua gitu. Jadi ini sudah, dan kapan lagi kita bisa jadi wakil resminya dari brand Pioneer sebagai reseller Evermost itu ya, teman-teman semuanya, Sobat Evermost, saya sampaikan. Kalau teman-teman sudah jadi reseller Evermost, itu berarti sudah juga menjadi wakil resminya dari Pioneer, karena kita menjualkan langsung produk aslinya gitu ya, bukan abal-abalnya, bukan KW-nya yang di pinggir jalan. Insya Allah ini asli, makanya ada garansi 1 tahun gitu ya. Oke, Mas Gani, apakah ada lagi yang informasi mau disampaikan, Mas? Ya, Mas ada pertanyaan nih, Mas. Kalau mau beli barang-barang elektronik, dipastikan Sobat Evermost untuk membeli yang berganti, sehingga ada garansi atau ada perlindungan untuk kerusakan dari produk tersebut. Jadi kalau misalkan contoh kayak earphone, mungkin teman-teman di pinggir jalan ketemu earphone yang harga 50.000, ya kan? Kemudian 2 bulan, 3 bulan atau sebulan atau 2 minggu putus rusak, dari 2 kali beli aja 100.000 kan beli. Otomatis ketika Sobat Evermost belinya yang produk bergaransi yang hanya seharga CL502T 75.000, itu sudah lebih hemat. Terhitungnya terima sendiri mahal atau tidaknya relatif, tergantung bagaimana kualitas itu tadi, Mas. Betul banget. Mas, ada pertanyaan. Kalau misalkan nih buat guru, itu kira-kira mana produk yang cocok? Buat guru? Iya. Oke, buat guru, kalau seandainya memang mau buat guru, saya rekomendasikan C3T. Oke. Ya, C2T. Ya. Oke, kenapa rekomendasinya gitu nih mas? Kelebihannya apa? Pertama pilihan untuk earphone ya, yang cable ya. Jadi kalau guru-guru kan zaman sekarang banyak yang pakai buat sekolah daring kan, dengan anak-anak dengan silusi semuanya. Itu terkadang butuh suara yang clear dari mikrofon ya mas Bli. Betul. So, yang lain mungkin ya, cuma maksudnya ini tuh pilihannya tanpa nilai, paling ekonomis, dan ini adalah produk best seller-nya kita. Dimanapun kita jualannya paling banyak laku. Ya, nah, jadi guru-guru kan biasanya pakai mikrofonnya, dengerin anak-anak siswanya mengajar secara daring, itu butuh yang clear, Mas. Nah, karakter C3T ini di audionya, dia itu balance atau seimbang antara treble sama bass. Jadi suaranya itu lebih jelas, Mas, lebih jernih. Lebih jernih ya, oke. Kalau untuk earphone, ya, jadi saya rekomendasi earphone karena mungkin karena yang masuk sekolah daring, yang lebih simpel, yang bisa masuk telinga, yang lebih kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana dari dulu. Begitu, Mas. Ya, C3T ya berarti ya Mas ya. Betul, betul. Ya. Boleh. Kak Irma sama Irma Arni. Oke, udah menjawab ya. Oke, Mas Gani, saya sampaikan lagi ke teman-teman, soalnya kadang kalau ngejual produk digital atau apa produk digital gitu kan kadang suka ini ya.
teman-teman suka pada ragu gitu. Nggak usah ragu, karena apa? Itu tadi kuncinya satu sih, cukup satu. Garansi satu tahun. Kalau misalkan produk yang berani ngasih garansi, itu berarti produknya benar-benar berkualitas. Karena mau membuktikan gitu, keampuhan apa kualitas dari produk tersebut gitu ya. Jadi teman-teman Sobat Evermost, please nggak usah ragu penjualan produk Pioneer. Oke, Mas Gani, kita mungkin lanjut langsung ke giveaway-nya kali ya. Mas Gani mungkin mau memberikan pertanyaan untuk Sobat Evermost, biar Sobat Evermost langsung ngetik nih jawabannya ya. Siap-siap nih Sobat Evermost. Oke. Apa pertanyaannya? Mungkin satu dari Mas Pri ya, satu dari saya ya. Karena dari bagi gue. Siap-siap. Oke. Dari saya gampang-gampang banget pertanyaannya Mas Pri. Pioneer itu dari negara mana, Mas? Ayo, itu dari negara mana tuh? Ayo, langsung ketik. Teman-teman Evermost semuanya, dari negara mana tuh? Clue-nya masih Asia, Mas. Masih Asia ya? Iya. Okay. Ada yang dari Jepang? Jawabannya benar mana nih, Mas? Udah boleh jawab? Udah boleh kasih tahu jawaban yang benar? Ya, betul, dari Jepang. Dari Jepang ya, tadi siapa tuh yang pertama ya? Tadi siapa boleh dicek yang pertama? Nanti yang pertama ngejawab Jepang tadi langsung nanti nge-DM ya berarti ya. Oke, pertanyaan dari Mas Pri ini ya. Oke, yang menang nanti chat ya, boleh ya. Nah, pertanyaan kedua nih, giveaway kedua dari Mas Pri tadi, dari Mas Gani ya udah, sekarang dari Mas Pri. Tadi ya. Tadi yang Mas Gani sudah sampaikan, kalau untuk yang untuk yang kabel ya, earphone yang kabel itu ada berapa varian warna yang Mas Gani sudah sampaikan? Saya bantu Mas, saya bantu. Iya ya, ada berapa? Ada berapa? Ayo, 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 ayo. Oke, 6 varian. Terus ada apa lagi? Kasiska 6, Moses 4, 6. Oke, 6. Oke, jawaban yang benar adalah ada 6 varian yang tadi Mas Gani sampaikan. Oke, tadi yang pemenangnya oke ya. Yang pertama tadi ada Kadar aja. Iya. Tadi yang pemenang pertama itu Kak Cheryl. Iya. Cheryl N berapa ya? Nanti boleh ya, tadi saya udah baca sih ya. Nanti boleh nge-DM ya Kak Cheryl di Evermost-nya, DM Evermost-nya nanti boleh banget. Terus nanti juga boleh ya, Kak Dara juga boleh untuk nge-DM. Oke, okay. Mas Gani sepertinya waktu kita sudah terlampau menyenangkan ya mengobrolin mengenai Pioneer ini, karena saya juga tertarik sekali ini. Kemarin saya sudah mau beli, kemarin saya sudah mau pesan yang Difang satu, terus nanti jadi dari Pioneer satu, karena nanti biar yang dari Difang itu, karena saya mau beli musik, jadi nanti saya belinya musik. Kalau yang dari Pioneer nanti khusus untuk tele Zoom, untuk training Zoom dan training yang ada di Evermost pastinya. Mas Gani, terima kasih banget nih sudah memperkenalkan Pioneer kepada Sobat Evermost semuanya. Semoga Pioneer kerjasamanya baik dan banyak konsumen dan banyak reseller yang tidak ragu untuk menjualkan produk-produk Pioneer gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau ke mall beli device ini, kita beli earphone, masih takut kan? Karena kita juga ada varian baru dari COVID gitu ya. Jadi nggak usah deh, nggak usah keluar mall, nggak usah ke mall, nggak usah beli ini. Udah kalau mau beli earphone, beli headphone, deh ke saya aja gitu ya. Nah, teman-teman reseller harus seperti itu. Jadi mindsetnya harus, ini kesempatan nih gitu ya, di era pandemi, jualan dari rumah, jualan alat-alat elektronik dan alat-alat dari snack, baju, itu lewat Evermost aja deh. Selain kita dapat harga reseller murah, kualitasnya terjamin seperti Pioneer yang berani ngasih garansi 1 tahun. Nah, teman-teman semuanya Sobat Evermost nih, saya ngasih tahu kalau nanti teman-teman beli ada konsumen yang pesen nih ya, pesen Pioneer, jangan lupa langsung arahkan untuk masuk ke http://warranty.imsindo supaya nanti mereka dapat garansinya gitu ya. Nanti garansinya udah kerekord gitu sama tim dari Pioneer-nya sendiri gitu. Jadi teman-teman Sobat Reseller Evermost semuanya harus bisa ngasih tahu itu. Jangan lupa ya, kalau sudah dapat produknya sudah nyampe, itu harus langsung didaftarkan untuk garansinya gitu ya. Betul ya Mas Gani ya? Supaya nanti garansinya itu valid itu untuk 1 tahun. Mas Gani, pertanyaan terakhir. Kalau kayak kemarin nih mungkin lupa gitu ya, lupa nih tidak langsung mendaftarkan garansinya, itu ada berapa lama sih Mas jedanya? Sampai didaftarkan gitu, pembelian misalkan baru nyampe ke konsumen, itu langsung didaftarkannya itu biasanya nunggu berapa lama? Atau butuh waktu berapa lama untuk mendaftarkan? Oh, seharusnya bisa langsung daftar, tapi tidak apa-apa kalau misalkan customer-nya lupa daftar, customer-nya bisa nanti gak rusak,
dia tidak daftar langsung juga tidak apa-apa. Atau mungkin bahkan ada beberapa mungkin orang-orang yang memang kurang familiar atau kurang tahu cara daftar online seperti itu, dia cukup lampirkan aja Mas Pri bukti pembelian di Evermost. Kita bantu pasti lah kalau Sobat Evermost. Jadi kita Oke, Sobat Evermost, kalau ada konsumennya yang lupa nih, istilahnya ngajuin garansinya, cukup foto mungkin bukti pembeliannya ya, kita nanti bisa jadi bukti untuk melakukan klaim garansinya gitu. Nah, Mas Gani, mungkin kita kalau kita terlalu kebanyakan nanti resellernya pada malah nanya-nanya lagi, nanya-nanya terus, jadi supaya jangan ragu, langsung jualin aja. Follow IG-nya Evermost yang pasti sama IG pioneerlifestyle.id. Hari ini bisa dapat voucher, kode voucher belanja potongan untuk Pioneer di Evermost. Hanya berlaku hari ini, Mas Bri. Iya, hanya berlaku hari ini. Dan nanti untuk kode vouchernya itu nanti melalui DM ya. Jadi teman-teman semua yang udah hadir nih di live Instagram sore ini itu bisa langsung DM. Tadi saya ngikutin nih live Instagramnya ya sama Pioneer, pioneerlifestyle.id. Itu harus di-follow dulu. Harus ada buktinya, follow harus gitu ya. Dan follow Evermost underscore ID. Itu baru nanti bisa diberikan untuk kode vouchernya. Kalau misalnya teman-teman mau berjualan, mau membeli gitu, siang ini itu langsung dapat potongan harga. Kurang enak atau kurang spesial apa nih gitu ya. Live Instagram kita sore ini yang membahas mengenai bedah produk dari Pioneer. Udah mah ngasih giveaway, ngasih juga potongan harga. Kurang apa? Oke, okay, Mas Gani, terima kasih atas waktunya. Sobat Evermost semuanya juga sudah hadir, menyimak, ngobrol bareng Pioneer. Dan selamat untuk para pemenang tadi, Kak Sheryl ya. Nanti jangan lupa hubungin nge-DM Evermost-nya. Evermost underscore ID. Kak Sheryl NS94 ya, itu sudah disyarat. Dan darajati.sk. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Gani. Kita ketemu di lain kesempatan. Sobat Evermost, jangan lupa jualin produk Pioneer. Dan juga Jipang yang kemarin juga sudah live ya. Yang juga sudah memberikan giveaway sama garansi 1 tahun kalau kita beli. Woi. Jadi jangan takut nanti ya rusak begitu. Beli langsung rusak, tenang ada garansinya. Tapi ingat yang kayak kemarin saya sampaikan di Divang juga, garansinya juga harus yang ini ya, harus yang real, realistis gitu. Jangan yang sengaja jadi jangan sengaja dicabut gitu ya, jangan sengaja dibanting, itu juga jangan gitu ya. Itu memang kerusakan memang dari misalkan dari Pioneer-nya atau apa, takutnya apa gitu ya, itu bisa diklaim. Oke, terima kasih tempat yang rumah semuanya. Mas Gani, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.